orang juru bekam nak cari ni lah dia. Selagi tak keluar tu tak pas. Doktor tak puas hati, kerja tak siap. Bila dah buat macam ni, buat kerja siap. Assalamualaikum. Pada video kali ni aku nak kongsikan korang sahabat aku ni, Abu Bakar Khatar. Dia buat bekam di Bangi, di tempat Abu Bakar Bangi dia ni, tempat pondok dia yang dia buat bekam ah. Ni aku punya staff buat bekam kat kepala. Dia kata hari-hari dia bengong. Jadi dia perlukan buat bekam pada bahagian kepala. Okey, jom kita tengok. Okey geng, dia nak buat pada bahagian kepala. Tengok, kita botakkan pada bahagian kepala ni untuk buat bekam pada bahagian tengah kepala. Takut dia tak tahan. Tengok dia punya pisau ah. Nampak tu. Cakap dalam tu pakai buang. Kita tak ada pakai lagi yang barang. Pisau ni adalah pakai buang. Dah berapa tahun bang? 17 tahun. 17 tahun ah pengalaman dengan Haji ni. Dekat Qatar. Ha? Sebenarnya Haji ni adalah dia buat bekal daripada Qatar, dekat Qatar, Malaysia dia baru balik. Pondok Raja. Ni balik ni pasal corona di 1980. Okay, dia sedut. Buat bekas dulu. Buat tadi buat sedut, buat bekas untuk bahagian kita nak cocokkan jarum dia. Dia ni sekejap je, tak payah lama sangat. Sakit tak? Boleh tahan? Boleh. Ha. Sakit lah. Tak berdarah dalam kepala ha. Kita tengok dia, keistimewaan pakai apa ni. Oh banyak darah. Oh banyak darah. Wah ya Allah. Okey, yang buih-buih ha. Yang buih tu lah yang dia sakit kepala. Ya, buih tu sakit kepala. Ya, angin dia banyak dalam. Sini marah ni, setiap malam sakit. Rezeki mula datang hari ni. Ni rezeki hantar, cakap tu tiap. Yang kedua, kalau nak buat 4 bulan sekali. Tapi walau bagaimanapun, sekiranya dia kerap-kerap kali sakit, sebulan sekali. Minimum sebulan sekali. Maksimum jangan lebih daripada. Hantar kena ubat 4 bulan hantar lah. Hantar dia dah berapa? 2018. Sekarang dah 2021 dah. 3 tahun dah lebih buat. Betul je. Tapi tak apalah, nanti lepas raya kita buat satu badang terus. Hantar nampak tak? Gelas saya dah mula kelabu. Ya Allah. Ya. Gelas saya mula kelabu. Banyak angin dalamnya. Banyak angin. Baik, kalau boleh berhenti ya, jangan ambil Panadol eh. Kalau boleh jangan ambil Panadol lah. Tak ada kena tu. Duduk sikit ah. Doktor. Doktor. Banyak ah ya Allah. Patutlah budak aku selalu pasal aircon tak betul. Rasa pusing kepala tak? Boleh. Kepala pusing tak? Tak pusing. Tak ya. Tunduk belakang. Belakang. Tunduk belakang. Pening kepala? Okey geng, kat sini ada beberapa jenis bekas ah. Satu okay, ada empat. Ini selalunya kepala ke apa? Ini jari ke apa benda yang ada boleh. Jari tangan ah. Ya. Yeah. Yang ini biasa badan. Belakang ah. Ini kepala. Okey. Ini besar ni kepala dua ni. Tak, ini biasa kita pakai kepala. Ini kepala. Ini badan. Okey. Badan ni pasal badan besar kan? Aha. Nabi kita pakai besar sikit. Okay. Ini kadang-kadang yang jari kabum ni kecil. Okay. Tengok pada badan kita. Ada yang badan kita besar, ada yang boleh kecil. Okay. Semua pakai buang, kami tak ada recycle. Setiap kali akan buat dan pakai buang. Tak ada tercemar insyaAllah. Okay geng, Haji ni akan buat bekam lagi sekali. Dia akan vacuum dia lagi sekali ya. Ya Allah, ada lagi lah kali kedua ni. Ini tak ada cocok ah. Tak ada cocok lagi. Ini cocok lubang yang pertama. Lubang pertama tadi kita cocok, dah duduk rehat dah sebab pernik. Okey, sekarang ni kita tengok dia punya kepala ni, ya Allah, berbuih-buih macam tu. Tu angin lah. Dia hantar selalu perut kosong ke? Sebelum puasa ni. Selalu minum air gas tak? Air gas ada lah. Selalu makan benda masam-masam macam tomato ke? Chili sos, tomato sos. Yang itulah nak cuka. Cuka tu dia boleh rosakkan kita punya usus kita tu. Jadi bila usus kita rosak, dia tak dapat nak bertindak. Dan dia akan keluar gas. Itu yang tak sakit kepala tu. Nampak?
ambil dekat sikit. Ha, tu daripada dalam tu. Oh ya Allah, kotornya. Ha. Itu ni dia punya, berani tengok. Tu gas yang gelembung-gelembung tu yang tak sakit kepala sangat tu. Ha. Itu ketelan sabun kot. Kali ketiga kita vacuum lagi, kita tengok masalah kepala dia, tengok gelegak-gelegak lagi tu. Dah berapa lama dah sakit kepala? Lama eh? Ada 10 tahun? Tak ada. 5? 2 tahun? 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun tu lah. Ada rasa nak pitam lagi tak? Tak ada. Ini minta maaf, asyik kena goyang kepala. Tak bergerak darah tu, nampak? Nampak tak? Tadi darah. Kalau goyang kepala ni, darah tu dalam darah tu tak bergoyang. Tak bergoyang, maknanya ketak, darah kental. Itu yang saya, dia blocking. Bila hantar makan lah barang makanan yang khasiat. Kalau dah macam kita minyak hitam kereta tak tukar. Dah lepas 5,000 km tak tukar apa jadi. Kereta baru pun rosak saya. Ini kan badan kita. Makanlah apa khasiat, obat apa semua. Selagi tak keluarkan darah kotor ni, macam orang perempuan, dia tiap-tiap bulan darah haid. Orang lelaki kan cakap darah haid kan malu juga kan. Sunnah kita berbekam ni, ikut kalender Islam eh, daripada 17 bulan ke bawah. 2 minggu terakhir, bukan 2 minggu permulaan. 2 minggu terakhir, 17 sampai ke 30. Tapi hadis 17, 19, 21 Hijrah. Sabatas, titashash, huayid ashrin. Itu yang cakap Arab lah. Yang tadi itu intro, bila intro tu darah cair. Kita nak ambil darah pekat tu. Darah kental. Itu okay darah lah yang ada berdekatan okay lah. Jadi mana ni darah pekat ni yang yang sebenarnya ni kerja saya kena buat. Yang tadi tu intro saja. Tak bergerak tu, nampak tu? Tak bergerak. Orang juru bekam nak cari ni lah dia. Selagi tak keluar tu tak pas. Doktor tak puas hati, kerja tak siap. Bila dah buat macam ni, buat kerja siap. Dia rasa yang tadi. Memang. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ah. Dia melekat tu. Oh ya Allah. Yang menitik melekat, yang menitik kat bawah itu ada uriasid. Uriasid. Jadi darah cair bercampur dengan uriasid tu yang kena asam urat ataupun yang kita main bola sepak kita jatuh tu sakit sendi hati dia yang sakit. Ah ni dia. Wah lendir tu. Bukan darah ni mak saya. Ni bukan darah dah ni. Tadi. Tadi yang mula-mula, yang sekarang ni dah bukan. Yang ini yang kerja kita nak buat ni. Oh ya Allah. Ini yang hantar rasa sakit, sakit 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 sangat ni. Tengok. Ni yang saya nak cakap tadi tu. Yang tadi tu tak ada apa, baru intro. Yang ni apa kerja dia? Ni kali keempat eh. Tadi kali ketiga memang power keluar dia. Bonjol tu jangan risau. Pasal lepas satu hari atau dua hari dia akan normal. Kadang-kadang orang takut juga dengar, pakcik ni kenapa bonjol tak? Dia memang macam tu. Okey, alhamdulillah ha, tengok jari kali keempat ni dah kurang eh, walaupun ada gelegak-gelegak lagi tu. Okey, tanda dia tu nampak tak kulit dalam tu dia macam pink color. Maknanya darah tu dah clear dah. Ni nampaknya kerja kita dah siap. Okey, alhamdulillah ha. Dah kali keempat ni alhamdulillah darah dah tak ada keluar. Jauh-jauh. Nampak tak macam pink sikit? Tak adalah pink betul kan? Dia nampaklah perbezaan kulit ni dengan kulit ni. Ya, yeah, putih lah kulit ni. Okey, minyak zaitun yang kira dalam Quran ada cerita. Kan? Minyak kelapa tak ada. Dia tulis minyak zaitun je. Siap lah. Siap. Alhamdulillah. Jin ni aku dah kenal lama. Memang dia duduk dekat Qatar lah sebelum ni. Dia buat bekal di Qatar. Pasal corona dia balik kat sini. Selalunya dia duduk kat Qatar lah, balik sini sekejap. Lepas tu dia duduk kat Qatar balik. Dekat sini apa yang dia buat adalah mandi wap, kat bekam pakai buang eh. Jadi bekam lah. Okay, korang boleh hubungi Tabib Abu Bakar ni. Aku panggil dia, aku gelar dia Haji lah. 018-9144-497. Korang boleh WhatsApp 017-880-5006. Alamat dia Lot 31210A Jalan Teratai, Kampung Datuk Abu Bakar Baginda, Bandar Baru Bangi. Okay, itu saja perkongsian aku pada video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.